aku mau nanya kalau misalnya plasma beam itu selain buat di wajah, bisa di area lain kah? Iya, di semua area di kulit. Apapun gitu. Areanya kita bisa kerjakan. Ya. Hai Glow Skinners, aku Tanayu. Hari ini aku mau treatment di Glow Skin. Treatmentnya apa? Ikutin aku kegiatan aku di Glow Skin hari ini, oke? Okay? Silakan duduk, Kak Yuna. Oke, Mbak. Hari ini konsultasi dengan Dokter Nanang ya? Iya. Ya, tunggu ya. Iya. Ya, hari ini ternyata di Glow Skin lagi ada promo face contouring diskon up to 40%. Terus ada Italian double lift up to 40% juga. Advanced filler itu ada diskon 20% dan botox kosmetik 30%. Menarik juga. Coba nggak ya? Hai Intan, apa kabar? Silahkan duduk. Bagaimana hari ini? Hari ini? Apa yang bisa saya bantu? Jadi aku mau menghilangkan tai lalat. Oh ya, ini. Spot itu ya. Oke. Terus kan ada kayak. Ya. Itu kayak yang gak pernah hilang. Oh benar. Ya, saya bisa lihat itu. Iya betul. Ini pasti ganggu banget ya. Even ditutup makeup pun juga akan ini juga ada deh kayaknya. Ya, oke. Itu gampang banget. That's our job in here. Thank you. Jadi treatmentnya namanya plasma beam. Plasma beam itu teknologi terbaru yang menggunakan alat antara laser dan cauter. Jadi perbedaannya adalah efek dari penyembuhannya lebih cepat. Terus kemudian spot yang diambil juga akan lebih bersih nantinya, ya gitu ya. Terus kemudian kamu juga nggak akan efek apa downtime yang lama gitu. Jadi prosedurnya cukup cepat. Paling kamu harus nunggu anestesi biar kamu nggak sakit. Kurang lebih 30-40 menit. Prosedurnya kurang lebih 10-15 menit. Oke, cepet ya. Ya. Are you ready for now? Yes, for sure. Oke. Kita anestesi dulu ya. Hai, sekarang aku udah di ruangan treatment. Jadi sekarang mau dibersihin wajahnya, abis itu di anestesi. Iya bukan, Mbak? Apa namanya anestesi nih? Kita vaselin dulu. Iya, gitu. Ikutin terus ya. Kita akan lakukan plasma beam pada spot-spot tertentu di area wajah Intan yang Intan ingin hilangkan, seperti tai lalat, kemudian ada milia, kemudian ada spot-spot komedo juga, ya kan?
Nah, yang kita gunakan adalah plasma beam. Plasma beam ini berfungsi untuk mengurangi, menghilangkan ya spot-spot tersebut dengan teknologi antara laser dan juga counter. Dibandingkan counter, teknologi ini akan lebih cepat membantu untuk lebih cepat penyembuhan dari kulit intan. Perhatikan energinya. Jadi ada. Udah harus ya? Masih. Sedikit lagi ya. Udah bersih ya? Oke. Sekarang udah selesai. Tadi kita udah ambil beberapa spot yang mengganggu di wajah intan. Nantinya beberapa hari mungkin akan muncul spot-spot bekas plasma beamnya yang berwarna agak kehitaman. Tapi nanti akan muncul jaringan yang kulit baru dan dia ganti dengan jaringan kulit yang lebih bagus. Ya, yang paling penting adalah 24 jam hindari makeup dulu sampai dia benar-benar sembuh. Aku mau nanya, kalau misalnya plasma beam itu selain buat di wajah, bisa di area lain kah? Iya, di semua area di kulit. Apapun gitu. Areanya kita bisa kerjakan ya. Jadi nggak terbatas di bagian wajah aja, ya betul. Jadi mau di area manapun bisa. Iya, jadi misalkan ada skin tag atau kantung kulit di leher, di punggung. Kantung kulit juga bisa. Ada, iya. Di lengan, di mana aja kan biasanya ada area-area tertentu yang kalau misalkan kena gesekan dan gesekan tersebut sering banget, itu bisa muncul kantung kulit. Jadi skin tag ya di area-area tertentu tersebut. Kalau untuk kayak luka gitu bisa, Dok? Kalau misalkan dia scar kita akan bantu untuk programnya untuk merangsang pembentukan kolagen baru. Jadi bisa untuk memperbaiki luka juga. Jadi untuk remodeling kolagen pada kulit, dia bisa banget. Oke, sekarang udah selesai treatment plasma beamnya. Jadi tadi aku menghilangkan beberapa tahi lalat yang ada di wajah aku, terus ada milia juga. Jadi aku udah punya milia ini udah bertahun-tahun dan sebelumnya udah pernah dihilangin, tapi keluar lagi. Terus ya akhirnya ternyata itu adalah lemak yang membandel di bawah kulit. Terus ngilangin beberapa spot-spot juga yang aku rasain selesai treatment. Pada saat treatment tadi yang aku rasain tuh karena udah di anestesi, jadi nggak terlalu berasa sakit sih. Palingan kayak ada kaget sedikit, tapi hampir nggak terasa. Terus
Dan kalau yang di bagian sini nih, kenapa di plaster? Karena ternyata tai lalat yang ini membandel banget. Dia tuh tumbuhnya ke dalam, makanya dia kalau aku ngaca tuh aku lihat warnanya lebih gelap dibanding yang lain. Cuman itu dia tadi kehebatan plasma beam, kalau kata dokter dia membantu menstimulasi tumbuh jaringan-jaringan yang baru, jadi ntar kulitnya jadi balik lagi, rata lagi, yang tadinya ada spot-spot hitam atau tai lalat atau luka atau apa bisa hilang. Dan ternyata aku baru tahu kalau si plasma beam bisa dilakuin ke semua area tubuh, bukan di wajah aja, bisa di tangan, bisa di semuanya lah pokoknya, kalau misalnya ada bagian-bagian yang mau di treatment. Terus pokoknya thank you so much Glow Skin. I've been here for very long time dan udah ngelakuin beberapa treatment di Glow Skin dan semuanya happy. Semua semua yang melakukan memberikan aku treatment menyenangkan, servisnya menyenangkan dan dokternya juga semuanya informatif banget. Thank you dan jangan lupa buat kalian yang nonton subscribe, like dan komen. Thank you so much Glow Skin.